Saya nyanyikan lagu satu bangsa apa, satu langit, satu bumi, satu surga, satu bangsa, satu orang. Jadi bagi saya nyanyikan lagu ini untuk minat-minat saya di luar sana. Dan saya rasa kenapa tak saya satukan hati saya bersama dengan Amu. Sebab saya tahu Amu itu sebuah parti yang begitu lama dan seharusnya atau semestinya sebuah parti yang semakin lama dia semakin kukuh, semakin kuat. Hari ini saya buat keputusan yang saya rasa memang tepat pada masa lah. Masa yang saya nantikan. So, saya harap dengan ini kawan-kawan saya sama-sama sokong atas nama bangsa dia, satu bangsa, satu arah, satu langit, satu bumi. Mesra dengan Abang Timbang tu siapa? Okey, saya sebenarnya kita macam kawan-kawan saya ataupun peminat saya lah. Saya bagi saya kita nak menyokong ataupun kita support for the best untuk the best for the country lah juga. Dan bagi saya, kalau saya menyokong sini pun kita masih lagi seorang sahabat kan. Takkanlah awak, pandangan awak, kawan saya itu lain dan pandangan saya lain, kita bermusuhan. Tidak. Dan anda ada, mereka ada pendapat dia, kita ada pendapat kita dan kita ada hak kita, mereka pendapat kita. Tapi yang penting, kita masih lagi salam, masih lagi sahabat yang baik kan. UMNO beli ini untuk masuk UMNO? Tidak langsung, tidak sama sekali. You know, bagi saya tidak akan menjual modal saya. Bagi saya, saya ada pendirian saya sendiri. Bagi saya, I believe what I do dan apa yang untuk saya adalah tugas saya dan ini yang terbaik ataupun sama dalam diri saya. So, nobody tell me what to do. So, you decide what saya buat. Bagi saya, semenjak kemerdekaan Malaysia sehingga sekarang, kita dibawa oleh BN dan UMNO. Orang Melayu maju sehingga sekarang ni pun disebabkan UMNO. Jadi saya tak nampak ada jaminan daripada parti-parti lain sebab tak ada lagi bukti daripada parti-parti lain. Jadi bagi saya untuk jadi ahli dan mencari program-program yang dibuat oleh UMNO, saya memang dia bersedia untuk berjuang sama. Hari ni kira macam right time ataupun the dog sebagainya kan. Pasal sebenarnya selama ni saya tidak menyertak di mana-mana parti sebenarnya. Saya tak tahu macam lari pula dalam keadaan. Bukan saya tak peka tentang perkembang politik. Tapi saya masa tu mungkin tak ada satu yang mengarahkan kepada mana-mana parti. Saya tak menyertakan. Tapi hari ni saya terjadi, itu pun Abang Jaman yang call datang untuk dia pun dah brief saya kan macam-macam. Saya nampak perjuangan UMNO dengan yang lain-lain ni seumpama macam sebuah batera yang besar dan sebuah tongkang yang kecil. Sebuah batera yang besar ni mempunyai nahkoda yang bijaksana, seorang nahkoda yang bijaksana dan punya kelasi-kelasi kapal yang ramai. Jadi yang sebelah lagi ni ada tiga nahkoda. Jadi kelasi dia pun asyik bergaduh sama-sama. Jadi kita nak pergi ke pulau tu, pilih mana satu yang selamat. Adakah batera yang besar ni atau tongkang yang kecil ni? Yang tak tahu lagi siapa yang nak memimpin, memimpin nak hala tuju jalan ni. Jadi tahu, saya fikir saya lebih suka ambil batera yang besar ni. Walaupun ini manusia, walaupun dalam banyak-banyak kelasi kapal tu ada yang suka curi pula, ada yang suka angkut-angkut kebuatku ni kan? Banyak dalam tu ada yang suka body boss. Tapi kita ada cara kita sendiri macam mana kita nak cantas dia ataupun nak menegur dia. Ada cara, ada dia orang ada sendiri cara dia orang kan. Jadi saya sarankan pada peminat-peminat saya, marilah kita naik ke bahtera yang besar ni. No, I got you, no. Ah, ini dia. Dah aku dah.